Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Bea Cukai dan kepolisian lakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu dengan inisial A, J, dan H di Bone, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan inisial H tewas ditembak petugas lantaran melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat 89 kg. Penangkapan dilakukan di tengah laut, pelayaran dari Kalimantan menuju Sulawesi. Ketika tiba di pelabuhan Bajowe, Bone, satu orang tersangka atas nama Hudson sebagai penjemput dan pengendali penyelundupan narkoba berupaya menyerang petugas dengan menabrakkan mobilnya sehingga dilumpuhkan dengan tembakan. Kemudian Hudson meninggal dunia di tempat. Sedangkan tersangka lainnya dan barang bukti sejumlah 89 kg sabu dibawa ke BNPB Sulawesi Selatan untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan.